segala puji milik bagi Allah Tuhan yang mentakdir sekalian alam. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah ia mematikan kita dalam hidup, dan kepadanya jualah tempat kita kembali. Muslimin, muslimat, rahimakumullah, semoga kita semua diberkati dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita lafazkan tanda kesyukuran kita kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah kerana awal-awal pagi lagi kita masih boleh uruskan diri sendiri. Kita boleh bergerak menuju ke bilik air bersuci, mandi pagi, dan seterusnya kita boleh melangkahkan kaki menuju ke tempat solat berjamaah didirikan. Dan pada pagi ini kita bertemu di Masjid As-Salam Ujung Perdana. Dan kita selesai mendirikan solat fardu subuh berjamaah. Kita berzikir bersama-sama dengan imam. Kita berdoa dengan mengaminkan doa imam. Dan seterusnya kita mampu luangkan sedikit masa di pagi minggu ini pada hari cuti hari Sabtu. Kita luangkan sedikit masa untuk kita berada di dalam majlis ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini di sisi Allah dikira sebagai pertemuan dalam majlis ini yang akan memberi manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan yang hadir sekalian mahupun yang mendengar di luar sana. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita nak sambung perbincangan kita, ulang kaji kita tentang bacaan-bacaan di dalam zikir, zikir selepas salat khususnya. Kita telah mulakan daripada bacaan-bacaan dalam salat, kita pastikan ianya betul. Kemudian habis bacaan dalam salat, kita terus sambung bacaan-bacaan di luar salat, khususnya bacaan-bacaan zikir selepas salat. Kita dah mula dengan istighfar 3 kali seperti mana yang tuan-tuan biasa buat sama ada di surau, di masjid ataupun solat diri ke rumah. Kita dah istighfar 3 kali, kemudian disunatkan kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hingga akhir kita dah tengok ejaannya dan kita dah lafazkan mengikut lafaz yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita sambung bacaan yang seterusnya. Selepas daripada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang disunatkan kita membacanya sebanyak 10 kali. Terutamanya waktu subuh dan waktu maghrib, dengan syarat dapat fadilat itu dengan syarat kita tidak mengubah kedudukan semasa kita duduk tahiyat tadi. Jadi sebaiknya ambil manfaat daripada fadilat yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertahanlah sekejap. Dah habis salam,
kemudian kita baca istighfar 3 kali, kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai akhir, baca 10 kali, bertahan sekejap lagi. Sebab kita akan ada bacaan Allahumma ajirna minan nar. Kita sambung hari ini dengan bacaan itu. Berapa kali nak baca? Sunat baca 7 kali. Sunat baca 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, seperti mana yang imam biasa buat. Khususnya solat maghrib dengan solat subuh. Kemudian lepas pada tu, kalau nak ubah kedudukan, ubahlah, tak apa. Kalau nak tukar duduk bersila, silakan. Selepas daripada Allahumma ajirna minan nar, dibaca dengan 7 kali. Baik. Jangan orang baca salah sebab ayat itu pendek. Dan kita dah biasa dengar imam-imam baca, maka kita pun hafal. Allahumma ajirna minan nar. Yang Nabi ajar, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni. Apa beza ajirni dengan ajirna? Kalau ni dia membawa maksud untuk seorang, ganti nama untuk diri pertama, untuk orang, untuk diri sendiri. Macam kita baca Allahumma ghfirli dengan Allahumma ghfirlana. Li untuk diri sendiri, ya Allah ampunkan dosaku. Tapi kalau kita ramai, Allahumma ghfirlana, ya Allah ampunkan dosa kami. Sama juga dengan bacaan doa qunut yang kita dah bincang. Allahumma hdini dengan Allahumma hdina. Kalau ni untuk diri sendiri, membawa maksud daku. Ya Allah hidayahkanlah daku. Allahumma hdini. Tapi kalau ramai, kita baca Allahumma hdina. Nah, itu membawa maksud kami. Dalam bahasa Arab dipanggil dhamir mutakallim ma'al ghair. Mengganti nama diri sendiri bersama dengan orang lain. Nah, yang tu yang kita bila dengar imam baca doa, mesti dia gunakan ganti nama diri dia dengan orang lain. Sebab ada jamaah di belakang. Kalau dia baca Allahumma ghfirli, sedangkan dia pimpin jamaah di belakang, itu ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh buat. Kena tukar diri sendiri kepada orang belakang. Baik, sama dengan zikir Allahumma ajirni dengan ajirna. Allahumma membawa maksud, ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhanku. Ajirni, lepaskanlah daku minan nar, daripada seksaan api neraka. Lepaskan daku dari seksaan api neraka. Kita ulang baca 7 kali. Kalau dalam konteks berjamaah, Allahumma ajirna minan nar. Ajirna maksudnya lepaskanlah kami daripada seksaan api neraka. Cuma ajirna ahu, jangan baca panjang. Allahumma ajirna, dia jadi lain makna. Sebab tu saya kata, kadangkala walaupun jarang orang baca salah, tapi kadangkala kita yang dengar orang baca, kita pula yang buat salah. Sebab apa? Sebab kita dengar orang baca, kita tak tengok tulisan. Jadi kita main dengar orang baca, kita pun buat. Ini yang kadang-kadang mudah berlaku salah dan silap. Kalau kita panjangkan ajirna, nanti dia jadi lain makna. Dia maksud, ya Allah, berikanlah ganjaran kepada kami, ganjaran neraka.
sepatutnya minta lindung, tapi kita minta ganjaran neraka. Walhamdulillah. Sebab tu kalimah Arab ni berubah aja satu huruf, dia akan berubah makna. Begitu juga dengan berubah aja baris, dia berubah makna. Kan? Berubah makna. Uniknya bahasa Arab. Sebab tu kita kena baca betul-betul. Kan? Pastikan bacaan yang kita amalkan tu betul, supaya kita minta apa yang baik-baik belaka, dan kita minta lindung dari perkara yang buruk-buruk. Takut nanti terbalik, kita minta yang buruk, kita minta lindung dengan perkara yang baik. Eh, sebab kita tak tahu makna kita main sebut tadi. Baik. Jadi Allahumma ajirni atau ajirna, biasa ajirna lah. Habis tu kalau imam dah baca Allahumma ajirna minan nar, kami nak baca apa? Nak baca Allahumma ajirni ke nak baca Allahumma ajirna? Eh? Jadi kalau dah ramai-ramai baca, dua-dua boleh. Ajirni pun boleh, ajirna pun boleh. Tak baca pun boleh. Eh? Dia diam je, tak baca. Macam tadi imam baca 7 kali. Kita baca ke tak? Barangkali ada yang tak baca. Tak apa. Sebab imam dah mintakan sekali. Kan? Imam dah mintakan sekali untuk dia. Sebab imam kata, ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Masuklah. Tuan-tuan yang tak baca, duduk diam aja tadi, dapat perlindungan mudah-mudahan. Tuan-tuan yang duduk tidur tadi tengah wirid, tak apa, masuk juga. Itu untungnya berjamaah. Tapi kalau imam baca Allahumma ajirni minan nar, imam baca Allahumma ajirni minan nar, dia minta untuk diri dia saja, tuan-tuan kena baca sendiri. Tak boleh tak baca, sebab dia minta untuk diri dia sendiri. Tuan-tuan tak dapat apa, mesti kena baca. Tapi kalau tuan-tuan nak baca Allahumma ajirna minan nar, tuan-tuan nak baca Allahumma ajirna minan nar juga tak ada masalah, boleh. Ikut imam. Imam Allahumma ajirna, dia pun Allahumma ajirna, tak apa. Walaupun maknanya kami, tapi tuan-tuan baca seorang, tak ada masalah. Yang tak boleh baca untuk seorang, tapi di belakang dia ada orang lain, itu tak boleh. Kalau dia baca untuk ramai, walaupun dia seorang, tak apa. Dia baca untuk ganti nama diri dia dengan orang lain, kami, tapi dia seorang aja, tak apa, tak ada larangan, dibenarkan. Banyak tuan-tuan biasa baca doa kan, baca doa lepas sembahyang sunat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Tuan-tuan seorang aja. Tapi baca dah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami. Seorang aja. Tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan dihidangkan makanan. Order makanan, makanan sampai. Satu meja tuan-tuan seorang aja. Baca doa Allahumma barik lana, lana juga, ya Allah berkatilah rezeki kami. Dia seorang tapi baca kami, tak apa, tak ada masalah. Yang tak bolehnya dia baca seorang tapi belakang dia ada orang lain, itu tak boleh. Allahumma ghufirli wali walidayya. Imam baca macam tu. Imam kata apa? Ya Allah ampunkan dosaku. Makmum tak masuk. Makmum tak masuk. Ada juga kekadang setengah tempat imam dia tak cermat dalam penggunaan dhamir, penggunaan ganti nama diri. Dia baca untuk diri dia je. Sedangkan di belakang dia ada orang lain. Itu tak boleh. Ada larangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi Allahumma ajirna minan nar, minan nar, daripada api neraka. Kemudian
baca 7 kali. Bagi cukup 7 kali baru dapat fadilat kita membaca. Okay? Jadi habis pada tu, tuan-tuan boleh ubah kedudukan kalau nak ubah. Kalau tak nak, duduk situ dengan gaya tahiyat akhir lagi pun tak apa, tak ada masalah. Kalau nak gaya selesa, ubah kedudukan tak apa. Okay? Selepas Allahumma ajibna minan nar 7 kali. Lepas tu apa kita baca? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Bila panjang ni dia bahaya sikit. Dan panjang ni dia mudah berlaku kesilapan. Jadi sebab tu kena tengok tulisannya macam mana. InsyaAllah saya tuliskan di sini untuk perhatian tuan-tuan sekalian. Sambil-sambil tu boleh berkaji bacaan sendiri. Kalau saya tak letakkan baris pun, tuan-tuan boleh baca. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Baik, yang atas itu tadi yang kita baca 7 kali, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, ajirna, lepaskanlah kami minan nar, daripada seksaan neraka. Allahumma ajirna minan nar. Kemudian seterusnya kita sambung. Yang ni ada setengah orang baca pendek. Yang ni kita ambil yang panjang, yang biasa orang tua-tua dulu amal. Tok-tok guru pondok dulu, bila dia zikir lepas solat, ini dia ini bacaan. Dan kita tengok tok-tok lebay dulu, pak kiai-pak kiai di surau-surau, di musalla, di masjid-masjid, semua baca yang ni. Dan hari ini ada kaedah nak baca pendek. Dulu kita tak pernah dengar. Dan dulu kita tak pernah tahu ada yang pendek, barangkali sebab capaian ilmu kita belum sampai lagi ketika itu. Hari ini banyak belajar dah, sebab mengikut hadis Nabi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Itu dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim. And, jadi yang ini ada sandaran, kita ambil yang panjang. Yang pendek pun kita gunakan masa bila? Di saat kita terdesak. And, di saat kita terdesak macam mana? Contoh kita nak sembahyang tadi, nak pergi ke satu-satu tempat, nak sambung perjalanan yang jauh lagi, ataupun memerlukan masa yang singkat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kalaupun tak nak berzikir sekalipun,
ambillah zikir yang pendek yang mana Nabi tak pernah tinggal. Zikir lepas solat tu kalau rasa macam nak cepat sangat, nak cepat sangat, orang lain elok tunggu sama-sama dengan imam, tapi dia nak kena gerak lagi jauh perjalanan tu. Ataupun ada urusan kerja, dia kena pancikan pukul 6.30 pagi hari Sabtu. Memang tak sempat lah. Itu yang kadang-kadang setengah tempat tu, kadang-kadang banyak orang dia bangun awal. Jadi kalau nak cepat sangat, zikir sendiri. Zikir sendiri buat mana-mana yang Nabi tak pernah tinggal. Bacaan-bacaan yang Nabi tak pernah tinggal. Ada yang pendek, istighfar 3 kali. Kemudian kita baca la ilaha illallah macam biasa 10 kali. Allahumma ajirna macam biasa. Yang ni kita baca yang pendek, ambil pilihan dalam hadis Nabi. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita nak hari ini yang selalu kita amal, yang selalu kita amal yang panjang. Tak apa, bagus. Baik, kita tengok. Allahumma antas salam. Apa maksud Allahumma? Sama standard semua. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan. Antas salam, anta kamu. Ini ganti nama mukhatab, ganti nama untuk diri kedua. Allahumma, ya Allah, kamulah. Kamu siapa? Kamu Allah. Sebab kita dah sebut nama dia tadi. Allahumma anta, ya Allah, kamulah Tuhan as-salam yang maha sejahtera. As-salam kan nama Allah. Jadi perasan ataupun tidak, dalam Asma'ul Husna ada nama as-salam. Warrahmanur Rahim, Al-Malikul Kuddusuf, As-Salam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Kuddus, As-Salam. Nama Allah yang kelima daripada 99. Jadi As-Salam itu nama Allah. Apa maksud nama Allah As-Salam? Yang maha pemberi kesejahteraan. Yang maha pemberi kesejahteraan. Itu terjemahan biasa walaupun tak berapa tepat. Sebab as-salam ni dia meliputi segala-galanya. Kesejahteraan, keamanan, ketenangan, semua tu masuk dalam nama as-salam. Macam kita guna ketika kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam salat kan kita guna nama Allah juga. As-salam, sejahtera ke atas kamu sekalian. Guna kita pertaruhkan nama Allah untuk nak beri kesejahteraan pada orang lain. Pada siapa? Pada orang sebelah kanan. Kali kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam sejahtera lagi. Kita doakan kesejahteraan untuk dia. Dalam erti kata lain, moga kamu selamat, moga kamu sejahtera, moga kamu tenang. Itu maksud as-salam. Itu yang kita bagi salam ke kanan dan ke kiri. Untuk orang kiri pula. Kita masuk dalam rumah pun kita bagi salam juga. Walaupun masuk rumah sendiri. Dulu-dulu bila kita masuk rumah sendiri tak bagi salam. Datang rumah orang baru bagi salam. Tapi hari ini kita dah belajar dah. Masuk rumah sendiri pun bagi salam. Ada orang ke tak ada orang ke, tetap bagi salam juga. Masuk dalam bilik sendiri pun bagi salam juga. Itu amalan yang baik. Sebab apa? Kita doakan kesejahteraan, keamanan, ketenangan. Ajar anak-anak kita. Biasakan dia balik sekolah, masuk ke rumah, bagi salam. Tak bagi salam, suruh keluar balik. Macam ada berada. Tak bagi salam, keluar balik. Keluar balik, masuk, baru bagi salam. Kena paksa macam tu. Cuba kalau tak bagi salam. Maknya tengah masak kat dapur, kita kadang-kadang tengah duduk berehat, tiba-tiba muncul belakang kita. Terkejut kita tau.
Itu gunanya bagi sana. Sejahtera, ketenangan, kedamaian. Biasakan bagi salam. Sebab kita pertaruhkan nama Allah. Nama Allah yang maha pemberi kesejahteraan. Jadi lafaznya tadi, Allahumma antas salam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang memberi ketenangan, kesejahteraan. Jadi antas salam, kalau nak baca dengan betul, bertajwid, dengungkan. Allahumma antas salam. Lamakan sikit. Imam baca betul selalunya. Surau masjid mana-mana, alhamdulillah. Sebab dia orang dah belajar. Tinggal lagi kita. Kadang-kadang kita ikut-ikut tanpa ada landasan ilmu. Jadi makmum ni pun kalau boleh kena baca dengan betul juga. Lamakan sikit. Allahumma antas salam. Bagi bertenang. Jangan baca laju sangat, nanti mesti tajwidnya dia langgar. Allahumma antas salam wa antas salam. Kadang apa-apa tak bunyi. Kalau baca laju ni, dia potensi untuk silap tu tinggi. Untuk salah baca tu mudah berlaku. Baik. Allahumma antas salam wa minkas salam. Sama juga dengungkan wa minkas salam. Kita belajar Al-Quran, nun mati jumpa kaf, ikhfa, dengungkan ikhfa. Nun mati jumpa dengan ta, ikhfa, dengungkan ikhfa. Sebab tu kita pilih, pihak masjid pilih tajuk perbincangan kita ni siri bab Al-Quran. Sebab kita nak kaitkan dengan bacaan Al-Quran. Walaupun bacaan zikir, bacaan doa, insyaAllah kita sampai ke satu hari nanti, sampai bacaan doa yang biasa kita baca. Betul ke tidak apa yang kita baca? Baik. Jadi teruskan. Wa minkas salam. Waw tu makna dan, min tu makna dari, ka tu makna kamu, dan dari kamu assalam, kesejahteraan. Dari siapa? Dari Allah datangnya kesejahteraan. Wa minkas salam, dan dari engkau wahai Tuhan datangnya segala kesejahteraan. Allah yang bagi ketenangan. Tuan-tuan duduk dalam masjid ni tenang. Siapa yang bagi ketenangan? Allah. Jarang orang yang duduk dalam majlis ilmu, jarang orang yang duduk di surau di masjid, dia gelisah. Melainkan di luar sana dia gelisah, dia masuk dalam masjid tenang. Sebab masjid rumah siapa? Rumah Allah. Di situ ada ketenangan. Sebab adanya as-salam. Tambah kalau nama masjid itu as-salam. Mesti tenang. Jadi mesti gunakan nama Allah dengan betul. Wa minkas salam, dan daripadamu datangnya kesejahteraan. Kemudian teruskan. Wa ilaika ya'udus salam. Ini ada mula dah baca salah tadi. Wa ilaika, ada yang baca wa alaika ya'udus salam. Wa alaika ke wa ilaika? Kita baca wa ilaika ke wa alaika? Jadi kena betulkan, sebab dia ada kesan pada makna. Yang betulnya wa ilaika. Ilaika, ila tu makna ke, kepada. Kamu makna kamu, dan kepada kamulah ya'udus salam, kembalinya kesejahteraan. Kepada kamulah kembalinya kesejahteraan. Jadi Allah yang memberi kita ketenangan, Allah juga yang mencabut balik ketenangan daripada kita. Betul? Jadi kadangkala ada masanya kita keluh kesah, kita gelisah. Dengan sebab anak-anak, dengan sebab kerja, dengan sebab peribadi. Apa nak buat? Mintalah ketenangan dari Allah, supaya Allah datangkan ketenangan pada kita. Tak salah kita doa Allahumma antas salam. Dalam doa tu kita baca bacaan zikir. Sebab tu kalau dah sesak-sesak, doa tak ingat, baca je Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Sebab dia juga merupakan jumlah doa ini.
kata doa-doa juga. Jadi wa ilaika, dan kepadamu jualah yaudu kembalinya assalam, kesejahteraan. Wa ilaika yaudu salam fahayyina. Jangan baca fahayyana. Ada kadang-kadang kita dapati surau dan masjid, imam-imam yang kurang cermat. Dia ikut baris dia, dia tak ikut baris seperti mana yang tersebut dalam kaedah. Fahayyana salah. Dia kena baca fahayyi baris bawah. Fahayyina. Saya highlightkan dengan warna merah supaya kita jaga-jaga dekat sini. Wa ilaika. Jadi baca dengan fahayyina rabbana bisalam. Apa maksudnya? Yang kita baca saban hari setiap kali 5 waktu lepas solat. Dan mungkin sebelum ini kita tak ambil tahu, tapi hari ini pernah dengar, pernah tahu dan catat. Supaya kita ambil nota, ingat apa yang kita baca, apa yang kita minta. Dan hari ini kadang-kadang doa yang kita baca pun kita tak tahu makna. Kita minta apa pun tak tahu. Jadi sebab tu kita nak ambil tahu juga sekali-sekala makna-makna yang kita baca. Fahayyina fa tu makna maka. Hayyi. Hayyi tu makna hidupkan kami. Na tu kami lah. Fahayyina maka hidupkanlah kami. Rabbana wahai Tuhan kami. Rabbana wahai Tuhan kami. Bissalam, dengan kesejahteraan, dengan ketenangan, dengan kedamaian. Kita dah puji Allah kan? Allahumma antas salam, engkau dah Tuhan yang memberi kesejahteraan. Wa minkas salam, dan daripada-Mu jualah datangnya kesejahteraan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepada-Mu jualah kembalinya segala kesejahteraan. Fahayyina rabbana bissalam. Kita minta, ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan yang sejahtera. Ada doa untuk dalam diri kita. Sebab itu saya kata, tuan-tuan boleh jadikan doa yang mudah untuk solat sunat, baca doa ni. Nanti baca doa lain pula. Pelbagaikan doa. Kita minta banyak benda. Bukan sikit kita minta. Kan hari ini banyak orang dia nak cari ketenangan tapi tak jumpa. Pergi pub, pergi kelab, pergi dangdut, tak ada jumpa ketenangan. Jumpalah kawan-kawan ramai sekalipun, tak jumpa ketenangan juga. Sebab dia pergi salah tempat. Dia lupa, dia kena minta dengan Allah juga. Sebab tu kita dah pergi di tempat yang betul, mintalah kepada Allah dengan yang betul. Supaya dapat ketenangan kepada kita. Fahayyina, maka hidupkanlah kami. Rabbana bissalam, hidupkanlah kami ya Allah dengan ketenangan, dengan kedamaian. Fahayyina rabbana bissalam wa adkhilnal jannata daras salam. Wa adkhilna dibaca dengan wa adkhilna, yang biasa kita dengar macam itulah. Tuan-tuan dah amal betul, teruskan. Kalau ada yang salah, betulkan serta merta. Wa adkhilna, dan masukkanlah kami. Wa adkhilna, masukkanlah kami. Ini minta kita pada Allah. Selepas kita puji Allah, yang atas kita puji dulu, lepas tu baru minta. Macam kita doa dulu kan, kita doa apa juga mesti kita puji Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu, puji pada Nabi pula. Lepas tu baru minta Allahumma ufir lana dzunubana. Puji dulu baru minta. Itu adab kita dengan Allah. Jadi sama dengan zikir juga, kita puji dulu kemudian baru kita minta. Tuan-tuan baca Fatihah pun sama. Baca Fatihah tu mintanya dua je.
ada 7 ayat yang tuan-tuan minta ayat doa ada 2 dia. Ayat ke-6, ayat ke-7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai habis. 2 dia tuan-tuan minta. Yang 5 lagi apa? Yang 5 lagi puji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji Allah, sebut nama Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir alam. Ar-Rahmanirrahim, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, Tuhan yang memerintah pada hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua itu puji-puji Allah. Hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan, kami sembah dan kami mohon pertolongan. Puji Tuhan. Doanya ihdinas siratal mustaqim, itu baru doa. Puji banyak pada doa. Jadi begitu juga dengan lirik. Puji dulu banyak-banyak doanya. Fahdina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata, dan masukkanlah kami ke surga. Al-jannah surga. Masukkanlah kami ke surga. Wa adkhilnal jannata darussalam. Surga apa? Surga darussalam. Nama surga ada 7. Setengah riwayat kata ada 8. Salah satunya darussalam. Masuk di tingkatan surga yang namanya as-salam. Kenapa tak minta surga lain? Ada kaitan dengan nama as-salam. Allahumma antas salam. Jadi nama surga pun darussalam. Dia nampak bentuk pantun sikit. Baik. Wa adkhilnal jannata darussalam. Wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkanlah kami dalam surga yang namanya darussalam. Kemudian penutupnya apa? Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ini pun kadang-kadang ada orang salah baca. Mesti kena sebut tabarakta rabbana. Macam kita dah biasa amalkan yang betul, teruskan. Tabarakta rabbana wa ta'alaita. Kalau nak baca sambung, wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Ada yang baca tabarakta rabbana wa ta'alaita dal jalali wal ikram. Wa ta'alaita ni tak ada. Dia ikut lajak mulut. Dia tak tahu kaedah tu dia memainkan peranan yang besar. Macam kita salawat juga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang yang bunyikan alaihi? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Ada yang baca macam mana? Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Dia nak samakan ala yang atas. Mana boleh sama? Sallallahu ala, betul, ala Muhammad. Sebab kita sebut nama dia, nama Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kemudian yang bawah tak ada sebut lagi dah. Sallallahu alaihi wasallam. Ulang balik dengan tak ada nama Nabi. Bila tak ada nama Nabi, apa ganti pada nama tu? Gantinya ialah kalimah hi. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak perasan kita baca sallallahu ala wasallam. Ala wasallam. Alaina pun ada orang baca. Macam-macam tu baru salawat. Nanti kita tengok pula macam mana bacaan salawat. Kita ambil masa sikit insyaAllah. Baik. Jadi wa ta'alaita. Jangan baca wa ta'alaya zal jalali wal ikram.
Sebab tu saya kata tadi, bila ayat tu panjang, banyak boleh berlaku kesilapan. Tapi kalau kita jaga, tak ada masalah. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kalau tuan-tuan, puan-puan dah amalkan yang betul, teruskan. Teruskan sebab amalanku betul seperti mana yang tertulis di dalam kitab-kitab. Selama hari ini kita tak tengok tulisan. Kita dengar Pak Imam baca, kita pun ikut lama-lama hafal. Kita dengar Tok-tok Lebai, Pak Kiai baca, lama-lama kita pun hafal. Jadi kita tak tengok tulisan buku. Itu yang kadang-kadang sebutan kita tak sama dengan sebutan imam. Jadi sebab tu kita kena hati-hati dalam bacaan kita. Baik, kita ulang baca sama-sama seperti mana yang tuan-tuan biasa buat zikir selepas solat. Sama je sebenarnya. Jadi kita nak ulang baca supaya kita nak remind balik betul tak bacaan kita selama hari ini dengan berdasarkan tulisan yang saya rasa tuan-tuan semua boleh nampak. Jadi kita baca sama-sama mula daripada atas. Kita mulakan dengan basmalah, ambil keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Jangan sebut ajirna, a, kita nak a, e, vokal e bunyi a, ajirna, jangan Allahumma ajirna, atau ada yang sebut macam tu kadang-kadang kan, kita sesekali dengar dia jadi macam pelik sikit lah. Baik, sama-sama sekali lagi dengar bacaan saya, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Alhamdulillah cantik. Selagi kita belum puas hati, kita suruh ulang supaya tuan-tuan, puan-puan dapat bacaan yang betul. Mungkin hari ini tak ada lagi pada hari-hari lain. Jadi ambil peluang baca sama-sama supaya kita sama-sama dapat apa yang kita minta tadi. Baik. Allahumma antas salam. Baik, mana yang kena dengungkan, saya gariskan supaya kita mudah. Tak dengung pun tak apa, bukan salam, tapi kita nak lebih tepat. Sekali lagi, Allahumma antas salam. Sama juga, jangan Allahumma an, bunyi an, bunyi ain salah makna. Dia tak ada memberi kesan amalan itu tertolak, tak dapat fadilan, tak dapat pahala. Jadi bunyi an, an, bunyi an, jangan antas salam. Salah huruf, salah makna. Sekali lagi sama-sama dengan bacaan saya, Allahumma antas salam. Baik, teruskan dengan bacaan saya, wa minkas salam. Dimukkan sikit wa minkas salam. Wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam. Sekali lagi, fahayyina rabbana bisalam. Wa adkhilna al-jannata daras salam. Jaga sekali lagi.
dia, wa adkhilnal, ada bunyi lam ni, alif lam qamariyah izhar, wa adkhilnal jan, dengarkan situ ya, jannata ni dengar, ada nun satu, jannata dar wasada, wa adkhilnal jan natata rasalan, cuba tabarak rabbana wa ta'alanta ya dzal jalali wal ikram tabarak barangkali tuan-tuan biasa berhenti dekat wa ta'alait tabarakta rabbana wa ta'alait ya zal jalali wal ikram, tak apa boleh eh? Tapi kalau nak berhenti tu dia kena lama sikit, kalau tak lebih baik sambungkan terus eh? Tabarakta rabbana wa ta'alait ya zal jalali wal ikram eh? Baik, dengar saya baca daripada atas sampai bawah, nanti tuan-tuan baca daripada atas sampai bawah eh? Saya nak dengar pula eh. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya daripada mula. Satu, dua, mula. Sekurang-kurangnya didengar oleh telinga sendiri, telinga dapat pahala, lidah mentuturinya dapat pahala kan? Jadi sebab itu saya kata, jangan bila kita zikir pun kita baca dalam hati. Kalau kita berzikir seorang rumah, dekat rumah seorang-seorang tak apa, tapi kalau dalam konteks berjamaah, buat seramai-ramai kan? Kalau kita buat seorang-seorang kita baca dalam hati tak apa kan? Tapi kalau dalam konteks kita berjamaah, sesuainya suasana hari ini kita kena keluar suara. Kalau tak, nanti apa jadi? Bila kita baca dalam hati, mulut kita tak gerak, mulut kita tak bekerja kan? Badan kita letih dengan kerja-kerja sampingan kita, dengan kerja-kerja tetap kita. Jadi bila hati je yang bercakap, mulut tak bekerja, takut nanti lama-lama mata pun kita pejam kan? Betul tak? Sebab tu ada ketika, ada ketikanya waktu zikir kita terlelap. Sedar-sedar orang baca doa aja, kita tak angkat tangan pun eh, sebab kita terlelap lagi. Sebab apa? Dia mulakan tadi dengan dia baca dalam hati, mulut tak bergerak, jadi otot-otot muka tak bekerja, yang tu yang menyebabkan mata jadi lumpuh eh. Nah, jadi tu yang selalunya kadang-kadang zikir kalau subuh memanglah tak dinafikan ada yang tertidur. Tak apalah, sebab imam dah bacakan tadi kan, saya kata tertidur pun dapat juga eh? Tapi kalau boleh kita nak baca dan nak pahala semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bertemu lagi pada masa yang datang.
kalau ada soal dan pertanyaan, sudah. Tak ada. Alhamdulillah, insyaAllah, semoga bertemu lagi pada masa mendatang. Sikit saya nak ingat, nak sedihkan ini kuliah kita terakhir sebelum menjelang Ramadan. Eh, jadi, tuan muslimin muslimat rahimahumullah, tahun ini berazam. Yang pertama, tak nak tinggalkan tarawih. Apa juga keadaan kita, dirikan solat tarawih. Solat tarawih itu bermula pada malam esok hari kita berpuasa. Bukan pada malam kita puasa. Saya ulang sekali lagi, tarawih itu bermula pada malam esok hari kita puasa. Bukan tarawih bermula pada malam hari kita puasa. Contoh, tahun ini kita tengok kalender puasa hari apa? Hari Khamis kan. Kalender kuda tu setakat ini kalender yang boleh dipercayai dalam negara kita. Kalender kuda. Tetap rumah mesti ada kalender kuda. Biar aku buat gambar lain, gambar masjid, kalender kuda nak juga. Betul? Ada kalender tahfiz punya, kalender kuda nak juga. Setakat ni kalender tu kalender yang boleh dipercayai. Betul? 10 tahun kebelakangan ni ikut tarikh dalam kalender. Dan saya yakin tahun ni pun sama. Bukan saya mendahului ahli fatwa, bukan saya mendahului pihak ahli falak, tapi dalam kalender tu selalunya betul yang lepas-lepas. Dah tahu dah, tahun ni puasa hari Khamis. Yang pastinya puasa satu Ramadan, itu pasti. 30 Syaban besok satu Ramadan. Katalah hari Khamis satu Ramadan, malam Khamis tu, Rabu hari ni, besok Khamis, malam ni datang terawih. Jangan buat-buat terkejut. Ui, puasa besok. Bukan macam dulu-dulu kan. Tengok depan TV, puasa idak, puasa idak. Tunggu pengumuman. Pasang radio, dengar pengumuman puasa. Besok tak jadi puasa, melompat. Tapi setiap tahun ni dapat dah tepat kan. Kata hari Khamis, hari Khamis kan. Tuan-tuan buat prepare awal-awal dari sekarang. Jangan malam tu sibuk dekat OTK, sibuk kat PPMJ, sibuk lagi beli ikan masin, cari telur masin. Semua nak cari kailan masin. Semua nak cari. Malam tu terawih tinggal, masjid kosong. Tengok malam besok, mesti lebih ramai daripada malam pertama. Tuan-tuan tengok pengalaman yang lepas-lepas. Kalau terawih malam pertama dengan malam kedua, mana yang ramai? Sebab malam kedua tu lebih ramai. Sebab apa? Sebab aura puasa tu dah prepare. Kita tak nak. Kita nak prepare awal lagi. Hari Rabu, jangan kacau lagi dah. Cari barang-barang keperluan untuk bersahur. Jangan buang masa. Malam tu jam kita. Kita nak keluar pergi mana-mana pasar raya jam. Nak cari apa? Orang nak cari telur masin tu. Nak cari ikan masin lagi. Nak buat bersahur. Tak ada prepare kita nak puasa. Tinggalkan, penuhkan masjid. Malam kedua, dah lepas satu malam dah bawah. Tertinggal satu malam dah, rugi kita. Tarawih tertinggal begitu saja. Kita sibuk-sibuk beratur dekat pasar raya. Jadi nak cari, cari dari sekarang. Kalau boleh nak cari baju raya, cari sekarang. Malam bulan puasa, duk sibuk lagi nak cari baju raya, tak payahlah. Yang lepas-lepas tu dah lah. Kita kata tak nak tinggal tarawih pada tahun tu. Cubalah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekasaran. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات.
تقبل الله منا ومن